Ya, saya anak kampung. Lagi seneng-senengnya kami di rumah, di keluarga yang sangat bahagia tiap hari, tiba-tiba rumah dibeli orang, dan kami harus pindah. Kami diajarkan untuk selalu survive. Survival of the fittest ini, sampai hari ini, terus kami pelajari. Sebagai anak kampung, anak desa, tidak pernah ada kata menyerah. Itulah disiplin yang diberikan oleh orang tua kepada saya. Jangan ramadek-mandek tuh.